Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngono, yo ngene, yo ngene, yo ngono. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada saya dan kepada sahabat semuanya. Tidak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke sahabat, dalam bulan ini ya sahabat ya, masih dalam bulan Syura ya sahabat ya, bulan Muharram ya sahabat ya. Kalau di istilah Jawanya itu ya sahabat ya, bulan yang penuh dengan mistis ya sahabat ya. Dalam video kali ini ya sahabat ya, saya sudah lama ya sahabat nggak review batu akik dan lain-lain sebagainya ya sahabat ya. Kali ini saya mau review batu akik saya ya sahabat ya. Mumpung masih dalam bulan Syura, saya mau merawatnya ya sahabat ya. Soalnya sudah lama ya sahabat saya nggak buat video. Soalnya lagi fokus pada pekerjaan ya sahabat. Soalnya kita di perantauan. Mumpung sekarang ini kita lagi nggak ada kerja, belum ada kerja, kita sempatkan buat video ya sahabat ya, dan silaturahmi kepada sahabat semuanya ya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya ya sahabat ya, supaya Kopat Kapi Channel terus maju, terus berkembang untuk sahabat semuanya. Meskipun upload videonya jarang-jarang ya sahabat ya, nggak apa-apa ya sahabat ya. Nanti kalau sudah balik ke Indonesia, saya usahakan fokus buat video ya sahabat ya. Soalnya kita lagi di perantauan, jadi fokusnya ke pekerjaan ya sahabat ya. Ini ceritanya ini saya mau ini sahabat ya, mau merawat batu akik ini ya. Soalnya sudah lama saya nggak pakai. Maksudnya merawat itu ya, kita mau kasih lap-lap, kasih gosok ya sahabat ya, biar lebih mengkilat ya sahabat ya. Nah, ini batu akik yang ini juga pernah saya upload ya sahabat ya, pada video yang sebelumnya ya, sudah lama ya sahabat ya, saya sudah pernah upload ini. Ini memang agak unik ya sahabat ya, ini jenisnya masuk kategori pancawarna sahabat ya ini ya. Dan kalau kita lihat dengan betul-betul sahabat ya, ini di sini nih ada motif seperti ini, ada motif seperti ular naga sahabat ya, melingkar ke sini. Ini seperti ular naga yang menyembur mengeluarkan api ya sahabat ya, menyembur mengeluarkan bara api ya. Ini mau saya gosok, mau saya bagi kilat ya sahabat ya. Terus lagi yang ini ya sahabat ya, ini juga saya mau gosok sahabat, mau kasih kilat. Soalnya sudah lama ini nggak saya pakai. Jadi apa ya sahabat ya, seperti suram ya warnanya, nggak mengkilat sangat ya sahabat ya. Ini fosil bambu sahabat. Ini fosil bambu, ini juga size-nya, ukurannya juga besar ini sahabat. Nah, ini juga besar. Kalau yang tadi pun juga besar. Super jumbo ini ya. Kalau yang ini fosil bambu ya sahabat ya. Ini fosil bambu. Sama ini.
Ini juga saya mau gosok biar lebih mengkilat. Soalnya batu akik ini sahabat ya, cincin batu akik ini kalau lama kita nggak pakai, ini warnanya itu seperti apa ya sahabat ya? Suram gitu. Soalnya kalau sering kita pakai kan kadang-kadang kita gosok pakai baju, pakai kain yang macam seperti itu ya. Kalau nggak kita pakai langsung nggak kita gosok pakai kain, pakai apa ya seperti ini. Agak suram ya, auranya suram. Ini badar besi sahabat, ini badar besi merah ini ya. Ini badar besi merah. Badar besi merah. Ini juga size-nya lumayan gede ini ya. Ini juga bagus sahabat ya. Nah, ini juga saya mau gosok sahabat ini. Ini jala sutra emas ya sahabat ya. Jala sutra emas, serat emas. Ini batu akik yang jenis ini yang sekarang susah mau cari ya sahabat ya. Ini dulu dapatnya dari mana ya, sudah lupa saya. Ini jala sutra serat emas ya sahabatnya. Ini memang agak langka ini batu akik ini. Ini saya juga mau gosok, mau kasih mengkilat ya. Ini hanya sekedar untuk perhiasan ya sahabat ya. Nah, yang namanya hobi ya seperti ini ya, untuk perhiasan saja sahabat. Sama yang ini yang spesial ini ya. Kalau kita lihat warnanya ya, warnanya memang seperti ini ya, nggak bagus-bagus sangat ya sahabat ya. Tapi ini saya bilang spesial karena susah sekali mencari batu akik yang seperti ini, susah sekali ya. Ini fosil Galeh Kelor sahabat ya, ini paling susah kita cari. Lebih-lebih kita cari di dalamnya ini ada mustikanya ya, mustika lirang bangnya ini di sini ini ya. Ini susah sekali kalau kita mau mencarinya ini, memang susah ini. Fosil Galeh Kelor ya sahabat ya. Ini saya juga mau gosok, mau kasih bersih ya biar mengkilat. Sama ini juga lama nggak dipakai. Ini batu Sulaiman madu ya sahabat ya, batu Sulaiman. Ini juga aksesoris batu akik yang banyak dicari oleh biasanya orang-orang kantoran itu sahabat ya. Cuma ini apa ya, ini ringnya ya, ringnya yang enggak, kalau untuk orang kantoran ya kurang kurang sesuai ya sahabat ya, kurang bagus kalau untuk orang kantoran. Tapi ini batu akik jenis ini memang banyak dicari ya sahabat ya, batu akik Sulaiman madu ini ya sahabat ya. Oke sahabat, jangan lupa subscribe ya Kompat Kapi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.